Bismillahirrahmanirrahim. Kita coba Sun Mori pertama di 2020. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Ya, ini vlog pertama gue buat jadi motor vlogger. Jadi sebelumnya nih, sebelum kalian nikmatin, gue minta maaf dulu ya kalau misalnya kualitas suara, gambar masih belum perfect, karena hari ini gue masih belajar dan coba-coba. Tapi buat seterusnya gue bakalan jadi motor vlogger sih. Ya, lumayan kan ya, teman-teman, duit dari YouTube. Semoga bisa lah ya. Oh ya, buat kalian yang belum subscribe channel gue, bisa subscribe dari sekarang. Dari awal video bisa kalian klik tombol subscribe-nya. Kalau kalian mau like or dislike, gue mohon sih mending nonton dulu sampai habis ya, baru kalian like or dislike. Kalau suka ya like, kalau enggak ya dislike. Cuman ya kalau dislike juga kasih masukan biar gue kedepannya juga bikin vlognya lebih bagus lagi. Semoga suara gue gak kegedean sih ini. Mic-nya deket banget gue taruhnya. Bentar ya, kita semuanya dulu lah. Nah, sebenernya gue semuanya di daerah kota Bogor ya. Jadi ya gini lah, kota Bogor kalau pagi enak, adem-adem gimana gitu. Padahal daerah kotanya, jadi nggak harus jauh-jauh ke puncak sih sebenarnya. Kita kalau mau dapat cuaca enak di Bogor, cukup jalan pagi gini juga udah cukup sih. Cuman kalau mau dapat feel yang agak beda ya ke puncak biar lebih dingin lagi. Cuman kalian you know lah kalau puncak hari Minggu kayak gimana ya, udah banyak kok di berita-berita. Ya sebenarnya gue nggak tahu hari ini mau ngomongin apa, cuman masih awal-awal percobaan gue ngevlog, jadi motor vlog. Jadi ya, ya sih bu, mau ambil di kiri tapi mau belok ke kanan. Kenapa nggak ambil kanan aja? Yuk, bismillah. Skuga. Oke, kali ini gue nggak bakal banyak omong ya, kayak nikmatin aja mungkin. Oke, gue bakal komen beberapa kejadian doang. Ya gue mungkin kedepannya bakal bikin konten-konten motovlog itu kayak DRCT, dari Red to Campus. Atau mungkin kalau itu gue bikin kejadian-kejadian unik di jalan raya ya, kayak kontennya Gus Ali. Sedangkan kalau DRTC kok nggak salah tuh kontennya PJR pertama kali dikenalinnya ya. Mungkin gue bakal banyak bikin konten-konten kayak gitu sih sementara, karena gue juga kan masih kuliah. Kebetulan gue kuliah baru semester 6, sekarang masuk semester 6 nanti tanggal 20 Januari gue baru masuk. Jadi ya, semoga gue bisa istiqomah lah ngevlog, anjay. Cukup lah. Thank you.
Ya akhirnya kita ada suara lagi ya, tadi ada kendala dulu jadi nggak ada suaranya. Bukan tadi GoPro gue, GoPro gue yang copot dari mounting yang di helmnya karena mungkin lens 3M-nya kurang kuat ya. Jadi ya begitulah, untung kalau ada kameramen nanti tetap ada kok vlog hari ini, view hari ini. Cuman gue mohon maaf banget ini hasilnya kalau belum maksimal. Ini kedepannya gue bakal cari cara lagi sih, gimana cara masang mounting yang benar. Jadi untungnya jatuhnya itu nggak ini sih, nggak ke jalan, masih gue ada bisik ya. Gue lagi dalam, gue lagi diem, cepet sendiri deh. Ya udahlah ya. Oke, semoga kalian enjoy video kali ini. Mungkin sampai sini aja ya. Bawahnya udah ya begitu aja. Tapi gue mau nginfoin aja sih, hari ini hari Minggu tapi puncak itu sepi ya. Gue cukup bingung. Sedangkan tadi gue berangkat sekitar jam 8 tuh baru masuk Gadok gitu. Tapi sepi. Kan juga sepi banget di puncak. Apa karena besok hari Senin ya? Jadi pernah sekolah lagi. Mungkin yang buat hari Senin masuk sekolah, masuk kerja, selamat untuk menempuh hari-hari seperti biasanya ya, dengan semangat yang baru tentunya. Yang sekolah jangan malas, belajar yang benar biar bisa banggain orang tua, biar bisa ya mengubah negara mungkin nanti, atau jadi apalah ya. Ini harapan gue banyak sih sebenarnya. Ini kita lanjut ke vlog-vlog selanjutnya aja ya, tapi untuk vlog yang hari ini gue rasa cukup. Makasih buat kalian yang udah nonton, jangan lupa klik tombol subscribe, like kalau kalian suka, kalau kalian nggak suka ya dislike. Cuman kasih komen aja sih, kalau dislike jangan dislike doang dong, kasih komentar buat kedepannya gue harus gimana, bikin konten apa yang buat kalian cocok nih buat gue lakuin. Nah, saran-saran sih gue open mind banget sih kalau dari kalian. Sekian sih dari gue, dadah.